KPM. Okey, sini. Apa yang kita perlu buat dulu? Okey. Oh, macam pegang bola. Okey. Eh. Tengok. Oh, dia naik. Oh. Eh, sini. Betul ke you ajar saya ni? Betul lah. Macam tak percayalah. Coach. Saya nak belajar wushu coach tapi sini ajar saya tai chi lah. Ini wushu ke? Ya, ajar lagi, kita buat lagi. Okay. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot sukan hanya di Direct TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Coach Ku. Apa khabar Coach? Apa baik? Khabar baik. Kita bersua lagi dan hari ini kita nak belajar sukan wushu. Ah, shu tu dalam bahasa Cina maknanya apa? Seni. Seni. Yeah. Dan wu tu? Perang. Perang. Yeah. So the art of war lah dalam bahasa Inggeris orang kata. Tapi Coach, saya nak tanyalah Coach. Tadi saya nak tanya sini ajar saya wushu, teknik-teknik wushu. Tapi sini ajar saya tai chi pula, coach. Betul ke tu? Betul. Sebab tai chi adalah salah satu wushu. Salah satu rutin taulu dalam wushu. Faham, faham. Okey, okey. Sorry sini. Sorry ya. Okey, baiklah coach. Jadi untuk episod kali ini kita nak belajar apa, coach? Kali ini kami akan belajar taulu nan kuan dan taulu tai chi kuan. Taulu Nan Kuan dan Tai Chi Kuan. Coach, taulu tu apa, coach? Taulu tu rutin seni. Rutin seni. Oh, okey, okey. Taulu rutin seni. So, ada Tai Chi Kuan, ada Nan Kuan, ada lagi tak? Chang Kuan. Chang Kuan. Yeah. Okey, tapi hari ini kita nak fokus pada Nan Kuan dan Tai Chi Kuan. Yeah. Okey, okey. Baik. Mungkin coach nak terangkan sikit lebih mengenai Nan Kuan. Okey, boleh. Nan Kuan ni dalam bahasa Cina, perkataan itu Nan Quan. Nan Quan. Okey, okay. Nan itu selatan. Selatan. Quan itu penumbuk. Penumbuk. Iaitu maksudnya lebih kurang gaya tinju julat pendek selatan. Selatan. Okey, okey. Yang Nan Quan ini dia berasal daripada selatan China. Selatan China. Okey, faham. Mostly dari province Guangdong dan Fuzhou. Fujian sana. Guangdong dan Fujian. Macam Chris, you pernah tonton movie Ip Man tak? Itulah. Itu Ip Man. Yong Chun. Yong Chun itu Nan Kuan, salah satu Nan Kuan. Oh, jadi Ip Man pun pandai buat wushu lah. Dia pandai buat wushu. Okey. Okey, okey. Itu Nan Kuan. Lagi Nan Kuan ni sebab zaman dahulu untuk orang kat China, tempat selatan lah, itu tubuh badan mereka tak tinggi sangat. Okey. Lebih kurang sama dengan kami lah. Coach panggil Chris pendek lah tu. Okey, tak. Gurau je, gurau je. Okay. Oleh itu, wushu mereka adalah serangan pendek. Lebih dekat lah. Lebih dekat, sangat dekat. Pah, macam ni. Sebab tu Iman punya selalu Ya. So, ciri-ciri untuk Nan Kuan tu, tumbukannya sangat banyak. Ganas. Tumbukan panas, laju, ganas. Lepas tu, kedudukannya sangat stabil. Sangat stabil. Akan gerak. Macam ni. Okey. Okay. Kuasanya sangat kuat. Macam ni. Dan hebat satu keistimewaannya adalah dia akan jerit. Ada jerit? Jerit. Macam mana coach? Macam haya, bukan tu. Bukan macam itu yang tu lebih kepada kung fu. Bruce Lee. Okey. Tapi apa jeritan dia? Jeritan dia untuk mengeluarkan kuasanya tubuh badan. Okey. Lebih kurang macam you pernah nyanyi tak, Chris? Pernah, Coach. Pernah. Okey. Caranya,
tegangkan otot you punya perut. Okey. Lepas tu naikkan kuasa anda sampai tegak. Bukakan tegak anda dan mulut dan keluarkan suara. Okey. Contohnya. Betul ke? Contohnya suara yang biasa kami cakapkan macam biasa kan. Okey, betul. Dan naikkan suara macam ni kan. Lepas tu kalau you gunakan kuasa dari sini dengan melebarkan juga tangkap dia akan lebar sikit suara dia. Wow. Betul. 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 Lepas tu suara you boleh naikkan. Wow. Okey. Sudah betul. Okay. Caranya macam ni. Tetapi semasa jerit dia akan keluarkan dengan cepat. Macam ni. Terkejut abang Chris. Okey okey. Ciri-ciri. Ya, betul. Bagus. So masa tendangan atau masa penumbukan. Penumbukan. Ya, betul. Okey betul. Itu dia keistimewaan untuk nangkuan lah. Ya. Okey, baiklah. Bagaimana pula dengan senjata pula? Okey, nangkuan senjata dia ada dua. Okey. Dia ada dua, dia ada pendek dan panjang. Ini apa? Ini senjata Nandao. Nandao. Pedang Selatan. Pedang Selatan. Pedang Selatan. Okey. Ini Nankun. Tongkat Selatan. Tongkat okay. Selatan. Okay. Kebezaan senjata ini dengan Changkuan punya, dia lebih tebal daripada itu Tausu punya pedang. Betul betul. Sama dengan tongkat ni, dia lebih tebal. Ingat sama tadi sebenarnya. Dia sama. Lebih tebal. Lebih tebal. Okey okey. Ini apa tadi nama dia? Nantau. Nantau ini dan Nankun. Nankun. Okey. Cara untuk menggunakan pun sama. Tadi Kunsu kan? Ya. Yeah. Kami guna macam ni. Ya. Yeah. Tangan kanan ke belakang. Okey. Untuk Nankun dia tak sama. Tangan kiri ke belakang. Faham, faham. Okey, so inilah dua senjata dalam rutin Nankuan. Siapa? Saya dah lupa dah nama. Nantau. Nantau dan kalau juga kalau Chris, you pernah tonton Iman kan? Betul. Tradisi Nantau dia pendek. Sama pendek sama ini saja. Dalam movie dia keluar. Okey, okey. Faham, faham. Ini yang moden. Okey, baiklah. Itu dia pengenalan coachku untuk rutin pertama kita iaitu Nankuan. Nankuan. Ya. Okey, bukan Tai Chi Kuan lagi. Bukan Tai Chi Kuan lagi. Nankuan. Nankuan. Okey, tapi selepas ni coach kita nak buat latihan pula, betul tak? Ya, betul. Okey, sebelum tu kita akan berehat sebentar boleh ya, coach? Boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke Sukan Direct TV KPM. Hai semua, saya Chris MJ temankan anda di slot Sukan Direct TV KPM dan hari ini murid-murid kami berpeluang nak belajar wushu bersama dengan Coach Ku. Okey, baiklah coach. Dalam episod kali ini kita akan fokus pada Nankuan dan Tai Chi Kuan. Tapi untuk segmen seterusnya kita nak fokus pada Nankuan dulu, betul? Ya, betul. Okey, apakah fokus kita untuk segmen ini? Okey. Segmen ini kami akan belajar tentang kemahiran asas untuk Nankuan dan juga sedikit rutin dia. Okey. Baik, dah sabar ni. Dah buat ni. Dah ready ke? Dah ready coach, dah sedia. Sekarang saya akan menunjukkan bentuk tangan untuk Nankuan. Okey. Penumbuk, tahu kan? Penumbuk. Okey. Okey, tapak tangan. Tapak tangan macam ni. You boleh buat macam ni atau macam ni. Buka pun boleh. Buka pun boleh. Okey. Nankuan buka pun boleh. Okey. Lepas tu cuk. Baby? Okey, cucuk. Cangkuk. Cangkuk. Okey, okey. Cangkuk. Lepas tu dia macam ini macam 1 2 juice dah ni. Ya. 1 2 juice. Yeah. Okey, okey, baik. Lepas tu harimau. Oh, ada harimau. Harimau. Okey, ular. Ular pun ada. Ini pun ular. Ini pun ini ular. Ya, ini ular. Okey. Ini yang serang mata. Jangan main eh. Okey, baik. Ini leopard. Leopard. Macam ni. Ni tangan shape dia lah. Dia lebih berbanding kepada piktogram tangan. Okey okey okey. Jom kita ulang balik coach. Okey. So ada penumbuk. Penumbuk. Fish. Fish. Sini apa? Cangkuk. Cangkuk. Harimau, tiger. Harimau, tiger, tiger. Lepas tu snake. Snake. Yeah. Snake ada dua. Ya. Yeah. So snake satu, snake dua. Lepas tu leopard. Leopard, ya. Yeah. Macam ni. Okay, ada satu ni. Ini tradisi. Ya, betul. Okey, okey, okey. Hebatlah. Okey, baik. Tanzi. Tanzi. Okey, macam ni.
Betul eh? Betul, betul. Okey, okey. Itu je kemahiran asal. Ini bentuk asal. Tangan. Bentuk tangan. Okay, ha, bentuk baik. Tangan. Okay. Lepas tu, nangkuan banyak gunakan siku atau bahagian tangan sini untuk blocking. Ha. 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 Itu blocking? Blocking. Semua untuk blocking. Macam ini. Ha. Ha. Ya. Okay. Dia akan blocking, blocking dan serang. Ah, macam ni. Okey, baik. Cara mempertahan yang macam inilah. Dia blocking, lepas tu dia serang. So, dia block, serang. Serang, ya. Okay. Dia block, serang. Ah, macam ni. So, banyak dalam nangkuan dia memang banyak bentuk tangan dan cara menggunakan dia. Okey. Okay. Untuk blocking dan serang juga. Ya. So, okay, sekarang kami pergi kaedah kaki. Kaedah kaki. Kaedah kaki. Okay. Pergerakan kaki macam nangkuan. Satu, penentang. Penendang. Okay. Tendang. Okay, tendang. Okay. Dia pertama macam ni, naikkan kaki anda dan cucuk ke depan. Naik. Ya, cucuk. Ya. Jangan pusingkan badan. Jangan pusing badan. Jangan pusingkan badan. Okay. Naik. Naikkan dan cucuk ke depan. Betul. Ya. Naik. Cucuk. Ya. Okay. Hup, coach tak jerit pun? Saya ingat kena jerit. Nanti. Oh, nanti. Selalu ada nak jerit. Okay. Tak. Ya, okay. Betul. Baik. Okey. Yang kedua, step ah. Step. Naikkan dia. Step down. Step. Ya. Oh. Yang ni jangan jangan gunakan kepada orang lain. Oh, kenapa coach? Sakit. Patah. Uish. Okey, okey, okey. Bahaya eh. Beri-beri di rumah. Jangan gunakan ini. Jangan main-main, okey? Jangan main-main. Okey, kita selamat, okey. Movement dia. Tak. Okey, okay. Tapi murid-murid mungkin akan buat salah dengan pergerakan ini. Macam mana coach? Dia akan buat penalty kick. Penalty kick itu lain. Itu lain, okey. Itu bola sepak. Okey, okey, so, okay. Cara betul ialah naikkan kaki, lepas tu bijak. Bijak, ya, bijak. Okey. Okey. Ini salah kedua-dua ini teknik kaki lah. Teknik kaki. Okay. So tadi tendang, ya. Bijak, step. Ya. Okey. Okey, sekarang kami pergi kedudukan. 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 Okey. Okay. Dia ada mabu. Ya, mabu itu kedudukan kuda. Mabu. Mabu. Okey. Riding horse. Okey. Untuk kedudukan nangkuan, tak payah turun sampai 90 darjah. Oh, tak perlu. Naik sikit pun boleh. Okey. Okey, okay, macam ni. Ini mabu, lepas tu kungfu. Tunduk. Kungfu. Kedudukan tunduk, kungfu. Okey. Okey. Lepas tu si longfu. Ini unik sikit. Nangkuan baru ada. Sama je tapi bengkokkan kaki belakang, ya. Qilongbu. Qilongbu. Dalam bahasa Cina, ya, riding dragon. Riding dragon. Ya. Uish. Hebat. Okay, cantik. Qilongbu. Qilongbu. Okey. Okay. Lepas tu empty stand. Ini kosong, kedudukan kosong. Kedudukan kosong. Ke belakang. Okey. Okay. Ini bagus. Okey, okey. Baik. Ada empat ya tadi kedudukan. Ramai lagi. Ada banyak lagi ya. Ini basic empat. Okey, jom semua kita buat bersama-sama. Okey, apa kedudukan pertama tadi coach? Kekuda. Kekuda. Macam ni. Okey. Kekuda. Yang kedua tunduk. Kedudukan tunduk. Tunduk. Yang ketiga qilongbu. Qilongbu. Riding dragon. Ya, cantik ah ni. Okey. Lepas tu kedudukan kosong. Kedudukan kosong. Yang ke belakang. Belakang. Ke belakang. Ya, ini kosongnya. Ya. Okey, okey. Okay. Itu. Semua okey ya? Faham eh? Okey, baik coach. Sekarang kami ada pergerakan kaki. Pergerakan kaki. Ya, macam mana? Ini unik untuk nangkuan. Baik. Okey. Kita tengok macam mana coach buat dulu. Pertama, kungfu dulu, iaitu tunduk kaki kanan ke depan. Okey. Lepas tu kaki kiri naikkan ke sini. Tak. Cross. Ya. Lepas tu kaki buka sini, lepas tu bukakan ke kuda. Oh. Pergerakan dia. Ini namanya Kirin step. Kirin. Kirin step. Kirin step. Okey. Okay. Sekali lagi. Tunduk, lepas tu satu, dua. Lepas tu buka ke kuda. Ya. Okey, Kirin step. Kirin step. So, okey, yang tu macam senang sikit. Dalam taulu dia akan cepat. Dia akan cepat. Eh. Cepat sangat tu. Okey, okey. Okey. Ya. Ya, betul. Okey, okey. Masih coach. Okey. Okey, itu Kirin step lagi. Okey, seterusnya kami akan belajar pergerakan tangan. Okey. Okey, sebelum tu Chris you
kena warm up dululah. Kena warm up dulu. Dengan keadaan bahu sana. Ha. Okey. Stretching sikit. Penting ni coach. Ha, ya, kena warm up sebelum kita buat aktiviti wushu eh. Ha. Okey, dah. Okey. Baik. Pergerakan pertama. Okey, dalam bahasa Cina, gua gai quan. Gua gai quan. Gua gai quan. Okey. Macam ni kami serangkan ke kiri. Serangan kami ke kiri. Okey. Macam ni. Serang kanan. Okay. Atas turun ke bawah. Lepas tu tangan kanan ke depan. Ah, sini. Oh, sini. Ah, sampai buat. Okay. Sampai, sampai sini. Oh, ya. Sampai sini. Ah, ya. Gua gai quan. Gua gai. Ah. Ya, betul. Oh, relaxkan tangan dah. Ni tengah. Jangan tegang. Ah, jangan tegang. Relax. Okey, okay, relax. Relax. Relaxkan dia. Ah, tegang. Eh, jangan buat sekali. Oh, bukan. Jangan buat sekali. Satu demi satu. Satu. Ya, coach. Satu. Turun dulu. Taruh ya. Tak, ya. Satu, turun dulu. Oh, satu. Satu, dua. Dua. Ya. Kuat kaki. Satu. Dua. Ya. Uni break faham eh? Ah. Okey, baik. Okey. Sudah faham? Faham, sudah coach. Okey, okay, sekarang kami belajar yang kedua, teknik tangan blocking. 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 Okey, face me, face me. Okey. Okay. Attack, block, block. Ya, yeah. Block. Ya, yeah. Block. Betul. Oh. Ah, ini blocking. Blocking. Ah. Okey, okey. Faham. Okey. Okey, baiklah coach. Okey, so itu dia pergerakan dan kemahiran asas untuk nangkuan. Kuan. Ya, ya. Tapi ya, coach, apa pula apa kata kita jemput kita punya tetamu khas untuk hari ini, episode kali ini untuk tunjukkan kita satu rutin. Ya, ya, ya. Atau apa rutin nangkuan eh? Nangkuan. Nangkuan. Okey, jom kita persilakan Chong Min, salah satu juara Malaysia. Hai Chong Min. Wah, wow, nice of you to be here. Thank you so much. Terima kasih ya, Chong Min. Okey, baiklah. Coach, apakah yang Chong Min akan lakukan sekarang? Dia akan lakukan satu pergerakan wushu nangkuan. Nangkuan. Untuk demonstrasi untuk you. Saya kena buat juga ke? Ya, Chris, kena ajar. Alamak, saya ingat kita tengok saja. Kan. Okey, berit-berit. Di rumah pun kena ikut eh. Kita cuba. Kita cuba. Okey, okay, baik, Chong Min. Oh, kita belakang dulu. Okey. Hui. Itu saja. Itu saja. Uish. Itu hebatlah. Dah KO dah. Dia punya musuh dia. Chong Min, nak buat lagi sekali boleh tak? Kita buat slow sikit. Perlahan sikit. Perlahan sikit. Perlahan sikit. Perlahan sikit. Okay. Blocking, hunting. Block. Pijak. Wah. Hebatlah. Okey, okey. Semua nak cuba tak? Okey, jom eh. Kita belajar bersama-sama. Okey, Chong Min. So, apakah langkah pertama kita ni? Kuat kai. Ya, betul. Block, block. Satu, dua. Okay. Kaki kiri dulu. Kaki kiri dulu. Okey, kaki kiri. Block. Block another kaki kanan. Block another kaki kanan. Block. Tumbuk. Kaki. Yang tadi. Ah, ya. Yeah. Okey, kaki. Ya. Yeah. Satu. Dua. Ah. Tumbuk. Pijak. Pijak. Ke depan, dua lagi. Dari satu, dua. Tolak. Ha. Ya. Itu dah. Okey, okey. Faham. Okey, eh. Kita cuba lagi sekali, eh. Okay, boleh. Tapi minta maaf, coach, kalau Chris slow sikit, pelan sikit. Tak apa. Chris pun baru nak belajar, eh. Okey, jom semua. Kuat kai. Ya. Kiri dulu. Satu. Dua. Tumbuk. Ya, betul. Satu. Dua. Tumbuk. Ya. Agak kaki pijak. Satu, dua. Tolak. Abu ke? Bukan abu ke? Bukan abu ke? Bukan. Okey, okey. Tapi coach, saya tengok dia tak jerit pun. Dia nak jerit lah. Ingat ada jeritan? Tak ada? Dia nak jerit? Boleh. Nak jerit, nak jerit. Boleh tambah je. Nak tengok macam mana dia jerit dalam rutin dia. Boleh tak? Boleh, boleh. Okey, so Chong Min boleh tunjuk lagi sekali dengan jeritan pula. You nak slow atau pantas? Macam mana? Okeylah, kita pergi pantas lah. Pantas, boleh. Pantas lah. Hai! Macam ni. Wah!
Wah, memang mantap. Come on, Chris. Okey, kita cuba. Okey, kita slow. Okey, baik. Okey, so. Hai. Ya, okey. Tumbuk. Kaki. Hai. Oh, lagi satu. Okey. Pijak. Pijak. Ha! Ya, so, yes. So, kita bagi tepukan gemuruh kepada Chong Min. Okey, baiklah. Coach, apa kata kita berehat sebentar? Saya sudah nak penatlah. Nak minum air sikit boleh tak, Coach? Boleh. Okey. Murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama Coachku untuk Wushu di Sukan Direct TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot Sukan Direct TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Coach Ku untuk acara Sukan Wushu. Okey, dan hari ini kita nak fokus pada Nang Kuan dan juga Tai Chi Kuan. Ya. Okey, baiklah, untuk segmen seterusnya, Coach, apakah fokus kita? Fokus kami dalam Tai Chi Kuan. Tai Chi Kuan. Okey, itu tadi kita buat Tai Chi kan? Ya. Nampak macam Tai Chi. Okey, sebenarnya Tai Chi pun sebenarnya satu elemen Wushu juga. Ya. Okey. Apakah asal Tai Chi Kuan, Coach? Dalam asal Tai Chi Kuan ialah dalam nama Tai Chi. Okey. Tai Chi ni dia berasal daripada Taoism China. Taoism. Dia ada elemen Yin dan Yang. Yin dan Yang. Ya, positif dan negatif. Dan gabung sekali dia Tai Chi. So movement dia memang untuk wushu tradisi. Tai Chi ni dia untuk mencegahkan badan. Patutlah, selalu kita boleh nampak ada makcik-pakcik buat tai chi di taman kan? Ya. Untuk ceregaskan badan. Okey. Untuk selepas bertahun-tahun dia wushu ini dia berkembang dan dimajukan, tai chi ini juga dia ada berkembang sebagai satu sukan berkompetitif. Kompetitif eh? Kompetitif. Tai chi pun boleh jadi sukan kompetitif. Ya. Okey. Baiklah, itu dia Tai Chi Kuan, asal Tai Chi Kuan. Ya. Okey. Benar, apakah perbezaan, Coach, di antara Tai Chi Kuan dan Nang Kuan? Okey. Perbezaan Tai Chi Kuan dengan Chang Kuan dan Nang Kuan ini ini beza sangat besar. Untuk Chang Kuan dan Nang Kuan, dia pergerakan laju. Ganas. Okey. Kekuatan. Tapi bagi Tai Chi Kuan, pergerakannya Perlahan. Lembut. Aliran yang sangat lembut. Macam tadi Sydney ada ajar, Chris. Ya. Macam kita pegang pasal bola. Oh, betul. Okey. Pergerakannya lebih kurang sama, tapi dia lebih perlahan. Berlatih dengan sangat perlahan. Oleh itu, dia nak mengawal banyak dengan otot badan kami. Faham. Okey. Jadi perlahan-perlahanlah. Ya. Dan untuk Tai Chi Kuan ni, sebab tadi kita tahu Nang Kuan dan Chang Kuan ada senjata, Coach. Ya. Tapi untuk Tai Chi Kuan ada senjata ke? Ada juga. Okey, apa senjata yang kita ada untuk Tai Chi Kuan? Tai Chi Jian. Yang guna pedang. Okey. Dan juga ni Tai Chi San. Ini yang baru. Kipas. Baru. Kipas ini yang baru. Dia akan dipertandingkan di Youth Olympic 2026. Ini event yang baru. Okey, faham. Okey, yang sekarang yang kami ada adalah Tai Chi Kuan dan Tai Chi Jian 2. Tai Chi Kuan. Tai Chi Kuan yang behand. Okey. Dengan Tai Chi Jian. Dan untuk yang baru dan Tai Chi San. Ini baru. Okey. Baik. Okey, apakah macam mana kita nak pegang ni, Coach? Tai Chi Jian. Pedang ni. Apakah cara yang betul kita nak pegang? Macam ni je. Tak payah satu tangan je. Jangan tegak sangat. Sebab semua pergerakan dia sangat lembut. So dia akan relax tangan anda. Okey. Macam satu tangan bukan dua tangan eh? Bukan dua tangan. Okey. Ada juga pergerakan yang gunakan dua tangan tapi biasanya dengan satu saja. Satu saja. Okey. Saya tahu ada murid yang sedang menonton ni. Dia tengok, Abang Chris, tak tajam ke ni? Pedang ni tak tajam ke? Sebenarnya tak tajam kan? Betul tak, Coach? Ini bukan pedang apa senjata yang sebenar ni. Sebenarnya yang ni buat khusus untuk wushu, betul tak? Ya, aluminium dengan copper. Aluminium dengan copper. Nampak? Dia tak
lembek macam ni je. Hmm. Okey. Dan coach, apakah kemahiran asas yang mungkin boleh kongsikan sikit mengenai dalam bidang tai chi kuan? Okey. Kemahiran asas untuk tai chi. Relaxkan sendiri. Relax. Yang pertama, relaxkan sendiri. Okey, jom semua kita tarik nafas. Okey. Okey. Lepas. Okey. Badan. You punya badan jangan ke depan. Jangan buka. Jangan buka. Jangan masuk, macam ni. Masuk. Ya. Masuk. Okay. Masuk. Okey. Macam ni. Relax. Relax. Ah, ini yang paling penting. Paling penting. Menjalankan latihan tai chi. Okey. Okey. Semua relax. Okey. Untuk tai chi kuan. Tai chi kuan. Untuk relax. Okay, relax. Okey, baiklah, itu dia pengenalan tai chi kuan. So dalam episod ni, sebelum ni kita belajar nang kuan. Then untuk sekarang kita nak fokus pada tai chi kuan pula. So selepas ni coach akan ajar rutin tak? Rutin tai chi kuan. Saya akan mengajar kemahiran asas, lepas tu sedikit rutin. Okey, baiklah, dan mungkin coach boleh terang memberi sedikit rumusan tentang apa yang telah kita belajar dalam segmen ni, pengenalan tai chi kuan. Silakan coach. Okey. Untuk tai chi kuan ini, dia adalah satu pergerakan wushu yang unik daripada chang kuan dan nang kuan. Okay. Sebab dia ada pergerakan yang perlahan dan lembut, dan juga dia adalah salah satu rutin competition yang menggunakan muzik. Chang kuan dan nang kuan tak ada muzik. Okey, hanya tai chi kuan. Hanya tai chi kuan dan tai chi chen gunakan muzik. Tetapi masa penandingan rutin itu juga panjang sikitlah sebab dia pergerakan perlahan. Biasanya berapa lama coach? Biasa untuk chang kuan dan nang kuan. Chang kuan dan nang kuan tidak kurang daripada 1 minit 20 saat. Tidak kurang daripada 1 minit 20 saat. Okay, ini untuk pertandingan dewasa. Untuk murid-murid? Murid-murid 1 minit 10 saat. Okay, untuk kategori C tak kira. Okey, tak kira. Kategori C itu apa? Yang paling umur yang paling rendah. Umur paling rendah. Jadi tak kira masa. Okey. Tapi untuk tai chi kuan. Masa tai chi kuan dengan tai chi chen adalah 3 minit hingga 4 minit. Lama coach. Ya, lama. Sebab pergerakan pun perlahan kan. Ya. Okey. Paling lama adalah kategori B punya tai chi kuan. Kategori B. Yang tu umur berapa coach? Itu umur 12 sampai 14. Okey. Rutin itu nama dia adalah 42 gaya tai chi kuan. 42. So dia nak habiskan rutin itu dalam masa 5 minit sampai 6 minit. 5 sampai 6 minit. Okey. Baiklah, itu dia perkongsian dan pengenalan tai chi kuan. Yeah. Tapi bukan itu saja murid-murid, selepas ni aku akan tunjukkanlah cara-cara atau rutin tai chi kuan yang boleh kita ikut bersama-sama, okey? Tapi sebelum itu coach, apa kata kita berehat sebentar, boleh? Boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukan Direct TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot Sukan Direct TV KPM. Saya Chris MJ dan hari ini kita berpeluang nak belajar wushu bersama dengan coachku. Alright, coach, apa khabar coach? Khabar baik. Khabar baik eh. Okey, baik coach. Hari ini kita nak fokus pada nan kuan dengan tai chi kuan. Dan tai chi kuan. Ya. Okey, baiklah, untuk segmen seterusnya kita nak belajar apa pula coach? Kami belajar sedikit dengan tai chi kuan, tentang dia kemahiran asas dia dengan rutin. Okay. Basic rutin dengan basic rutin sahaja coach. Tak nak susah-susah sangat. Tak ada, sangat senang. Okey, senang saja. Baik. Yeah, yeah. Coach, tapi saya nak tanya juga untuk murid-murid yang mungkin ada masuk pertandingan kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Ada tak kategori tai chi kuan? Ada. Ada ah? Ada. Okey. Jadi ada chang kuan, nan kuan dan tai chi kuan juga. Yeah. Okey, baiklah. Dan apakah teknik yang kita nak belajar sekarang untuk tai chi kuan, coach? Teknik pergerakan tangan. Pergerakan tangan. Okey. Sebab saya tahu tai chi ni banyak menggunakan tangan kan, coach? Ya. Okey, betul. Okay. Baik. So sekarang kami pertama ialah kami cakap pengzang. Apa guys? Pengzang. 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 Macam ni. Okey. Macam ni. You buat. You face me. You buat. Macam ni. Dia untuk testing. Testing. You gerak, saya gerak. Macam ni. Okey. Faham? You macam mana? Belakang. Ya, betul. Dan nanti keluar. Macam ni je. Okey. So, keluar, pencang. Ini macam ni.
So okay, dia cross over. Tapi tangan ni turun. Ya turun, cross over macam okay. Bukan ni ya. Bukan macam ni. Ya macam ni. Relax. Relax. Relax, semua relax. Relax. Ni pengcang. Pengcang. Ini yang senang ni. Okay. Lepas tu satu lagi dia mixture itulah. Pull back. Tak sini. Tak sini. Tangan, you pull saya punya tangan. Ayah, lebih kurang macam ni. Pull back. Okay. Pull back. Pull back. Okay. Tarik sini. Butterfly. Butterfly. Push out. Okay. Buka. Lepas tu sama. Pull back. Jangan buka. Pull back. Okay. Pull back. Go down. And push out. Okay. Tujuh. Ini salah satu teknik dia. Okay. Pull back. Push. Buka. Pull back. And push. Ini bergerakan tengok macam ni, tapi dalam tradisi dia memang pull. Mana orang ada pull. Okay. Jom kita menghadap ke depan coach. Okay. Okay, murid-murid nak tengok dari depan juga. Okay, kita tunjuk lagi sekali coach. Yang pertama ialah macam ni. Okay. Lepas tu pengcang. Okay. Lepas tu second one pergi tepi sikit. Pull back. Lepas tu jadikan butterfly. Lepas tu ke tengah. Push out. Bukakan. Pull back. Ya, ke belakang. Lepas tu push down. Jangan buka macam ni. Jangan buka macam ni. Relax. Okay. Relax. Ke depan sikit. Coach, nak tanya coach. Untuk Tai Chi Kwan ni, tak ada jeritan eh? Tak ada. Itu untuk nangkuan saja. Nangkuan saja. Okey. Ingat Tai Chi pun ada. Tai Chi Kwan ni dipertanding dengan muzik. Dia tak boleh jerit. Betul. Okey, muzik biasanya muzik dia pun dia perlahan. Perlahan, soft. Tak ada suara, no walker. Okey. Jom semua kita buat bersama-sama dengan coach dan abang Chris okay, untuk teknik Tai Chi Kwan ni. So sekarang kami pergi yang teknik yang ketiga. Ketiga. Turun. Okey, kaki kiri ke depan. Cross. Okey. Goes out. Ini macam ni. Okey. Bukan ni ya. Macam ni. Okey. Goes out. Low si Alpu. Ye Ma Fen Zhong. Okay. Sama dengan yang sebelah kanan lah. Sama je lah. You tukar. You buka kaki. Cross. Ke depan. Betul. Relax. Relax. Okey, kena relax. Kita buat lagi sekali ya, coach. Okey, kaki kiri ke depan. Cross. Relax. Slowly straight your right leg. Kaki kanan kaki luruskan belakang dengan perlahan. Semasa you pergi ke kiri. Luruskan dengan perlahan. Betul. Okey. Bagus. Untuk kaki kanan pula. Okey. Itu ya teknik. Ada tiga teknik ke? Banyak. Banyak lagi. Ketiga je. Okey, ini untuk kami tahap murid lah. Kami belajar empat, lepas tu boleh start belajar rutin. Okey. Baik coach, mungkin coach boleh ulang balik apa empat teknik tadi? Okey, yang tiga je sekarang. Tiga. Okey. Ada lagi satu. Lagi satu. Okey, baik. Okey, ini low siao pu ah. Low siao pu. Ini susah sikit. Naik si. Okey, naik. Tangan kanan. Okay. Ini turun, ini naik. Okey. Ke depan, tarik kaki tangan kiri, buat bulatan. Lepas tu kaki kanan tolak ke depan. Sini. Okey. Bulatan ke sini. Okey. Okey. Bulatan ke sini, lepas tu tangan kanan tolak ke depan. Okey. Satu turun, satu naik. Turun satu naik. Okey. Buka. Bulatan. Tolak. Betul. Kat sini.
Yang ni teknik keempat. Low siapu. Low siapu. Yes. Low siapu. Okey, itu dia kita dah ada empat teknik. Tadi teknik pertama apa coach? Pengjang. Pengjang. Ah. Macam mana tadi? Pengjang. Cross. Peng. Ini teknik pertama. Ya. Okay, lepas tu kedua. Pull. Pull. Lepas tu bertolak ke depan. Bertolak ke depan. Okey. Bukakan tangan. Lepas tu pull back. Pull down. Pergi ke depan. Tolak. Relax. Relax. Ya. Yeah. Okey. Okey. Lepas tu ke depan. Ke depan. Ini Ye Ma Fen Zhong. Ye Ma Fen Zhong. Yang ketiga itu. Okey. Okey. Ambil balik ke sini. Naik, turun. Ya. Buka. Low Xiao Bu. Low Xiao Bu. Jangan dekat bawah. Macam? Turun. Di atas, letak ke tertinggian muka anda. Okey. Lepas tu tolak keluar. Okey lah. Jangan macam ni. Tangan macam ni? Ada, jangan kuat sangat. Okay, relax, relax. Relax tapi dia buka sikit. Lembut saja. Okey, baiklah murid-murid. Faham ya? Semua dah sedia tak? Nak cuba rutin tak? Okey, okey. Ramai yang nak cuba ni coach. Okey. Abang Chris pun dah ready. Okey coach, apakah rutin yang kita nak lakukan hari ini? Rutin basic. Rutin basic. Okey, baiklah, untuk rutin kita hari ini, kita juga ada salah seorang atlet negara. Jom kita persilakan Sydney. Hai Sydney. Okey, so Sydney merupakan atlet untuk Tai Chi Kwan, betul tak? Ya, betul. Okey, jadi coach silakan coach, apakah rutin yang kita nak belajar hari ini? Kami akan belajar 8 kaedah 5 kaki. Ini nama tak translate daripada Chinese, okey? Dalam Chinese apa? Fa fa wu pu. Fa fa wu pu. Kami akan start rutin dengan tangan sahaja. Okey. Lepas tu selepas abang Chris sudah hafal, kami akan teruskan dengan kaki. Okey, tangan dululah. Okey, semua di rumah pun boleh ikut bersama-sama. Okey, jom kita ikut akak. Akak sini. Okey, baik. Cece sini. Okey, baik. Okey, sini. So what do we do first? Kita buat apa dulu? Buka kaki. Okey. Kiri dengan lebar di bahagian bahu. Okey. Tangan naik. Relax. Turun sedikit. Bengkok kaki sedikit. Turun sedikit. Cukup. Cukup. Tangan turun. Tangan turun. Okey. Buka. Bulat. Ya, betul. Betul. Okay. Betul. Pengjang. 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 Ya. Betul. Lepas tu pergi sana. Pull back. Pull back. Ya, betul. So, okey. Naik. Okay, cross, push out, tolak, tolak keluar, ya, buka kan, lepas tu balik, ya, tu, bisa, okay, lepas tu pull back, pull back, ini pergi lembut, lembut, lepas tu bahu, relax, relax, bahu relax, relax, ya. Tengok dengan siku. Ya. Lepas tu attack dengan tangan. Okey. Tak. Ya, betul. Okey. Okey. Buat bulatan, bulatan. Bulatan. Okey, okey. Wah, sini hebatlah. Pertama, relax yang saja. Pertama pertama. Peng, pengjang, pengjang, pengjang. Pengjang, pengjang, ya. Okey. Lepas tu sini jangan gelaklah. Jahatlah. Sini gelak saya lah. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Boleh, boleh. Okey, sini. Okey, pengcang, pengcang. Pengcang. Okay, relax. Lepas tu tarik balik. Tarik balik. Betul. Lepas tu cross. Takat depan. Tolakkan dia. Okey. Buka. Belakang. Suci. Tolak. Ya. Yeah. Lepas tu tukar penumbuk. Tarik. Ya. Yeah. Tarik. Oh. Lepas tu lü. Ini lü. Ya, betul. Okey. Hantam dengan siku. Tak. Ya, betul. Lepas tu sini, 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 tengah sini. Keluarkan sini. Okey. Keluarkan sini. Ya, betul. Jom kita bagi tepukan gemuruh kepada
Akak Sydney. Okey, baiklah coach. Nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini, coach. Ya. Okey, so mungkin coach boleh terangkan atau memberi satu rumusan tentang apa yang telah kita belajar hari ini, coach. Silakan. Okey. Pada hari ini kami telah belajar tentang taulu Nan Kuan dan Tai Chi Kuan. Okey, dengan ciri-cirinya Nan Kuan tu ganas, lepas tu ada jerit. Ya. Untuk Tai Chi Kuan ni dia perlahan, lembut dan dipendanding dengan muzik. Okey, baiklah. Semua seronok kan hari ini? Okey, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada coachku dan juga akak Sydney dan kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Direct TV KPM. Sekian daripada saya, Chris MJ. Teruskan bersama kami di Direct TV KPM. Bye semua. Jumpa lagi. Jumpa lagi. KPM.